Guys, welcome back with me. And ya, gue lagi sendiri nih. Ya, jadi gue kesorean datang ke bengkel. Ya, jadi gue sendiri. Ini tadi siang ada proses dari Suzuki Amenity yang kemarin udah kita bahas mobilnya gimana. Yang lumayan besar ya progresnya yang mau dikerjakan di sini. Ini gue mau sharing kalian sedikit update dari progres Suzuki Amenity. Dan kalian yang nunggu BMW E36, ini prosesnya baru sampai sini. Ya, baru sampai situ. Nanti pokoknya kita ulas kembali semua BMW M46 nya kayak apa. Warnanya masih rahasia ya. Udah dicat sih di bawah sekarang, udah dicat warnanya. Karena bagi kalian yang penasaran, ayo subscribe dulu channel kita, bantu kita juga subscribe. Karena subscribe itu gratis seumur hidup kalian dan kalian tidak akan ketinggalan info-info dari kita. Ya, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan. Kita langsung lihat aja prosesnya gimana. Oke. Ikutin terus. Ya, jadi udah dibentuk seperti ini, pelan-pelan diamplasin. Sesuai nama bentuk bodinya. Dipakai busa-busa seperti ini begitu. Ya guys, jadi setelah dibentuk nanti hasilnya seperti ini. Jadi busa-busa yang tadi terus dipasang di sini dan ini yang fiber tadi. Nah, udah bisa kelihatan kan guys, sudah rata sama bumper depannya. Ini lebarnya udah sama. Jadi ini tinggal lanjut ke proses fiber aja. Nanti dihabis fiber lagi untuk bentuk fendernya. Oke. Ya, jadi Suzuki Amenity ini mau dibentuk cover fendernya karena ini kan nyesuaiin sama bodinya. Dia mau ganti belakang lebar. Lalu ini bodinya juga udah kita bentuk biar lebih lebar juga. Nah, nanti akan nyambung cover fender di sini. Nah, ini langkah pertama itu bikin lapisan dulu dari fiber. Ya, seperti nyetak biasa. Bisa dilihat. Nah, nanti kalau udah baru kita kasih busa dan kita bentuk. Oke, ikutin prosesnya terus ya guys. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atasnya dan subscribe-nya juga. Ya, ini juga kapersinnya si Suzuki Amenity. Nah, ini udah ditatasin dulu soalnya ini mau di karbon. Jadi prosesnya itu ditatasin dulu semua baru kita naikin serat karbonnya. Ya, ini dia yang kemarin udah dicetak. Ini spionnya udah dicetak, lalu sudah kita lapis karbon. Ini spionnya udah dikarbonin. Ya, ini kedua udah dilapis karbon. Wingnya, nah ini wing bagian atas sudah dikarbon. Lalu ini wing bagian tengah sudah dikarbon juga. Nah ya, jadi ini udah dibentuk. Nah, nanti ini akan masuk ke sisi sebelah sini.
terjadi seperti ini, nyambung dengan yang sebelah sana ya, seperti ini. Jadi lanjut akan di fitting. Ya, jadi ini mau dibikin apa, Pak? Namanya Pak, sambungan itu, Pak. Sambungan. Emang dari bawaannya begini, Pak? Jarang ada gap begini, Pak, enggak rata. Oh, gitu. Oh, udah rusak. Jadi ini kita bikin baru semua. Oke, jadi ini kita mau bikin baru buat ininya. Kita berarti bikin sesuai orisinil ya. Ini kita fitting dulu. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Ya, belum banyak sih prosesnya, karena hubung ya itu si ownernya minta sudah jadi sebelum lebaran. Ini makanya kita lagi uber terus, gak sempat selesai ya mobilnya ya. Tapi ya, kita tetap memperhatikan segi dari ketelitiannya juga, kerapihannya juga, biar hasilnya tetap perfect. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk Senin, Selasa, Rebo, ini kita mau apa ya, kasih video yang ya mungkin kalian tunggu-tunggulah progresnya. Yang pertama itu mungkin gua bakal update tentang BMW E46 udah dicat hari ini. Jadi ini udah berubah warna di bawah. Bagi kalian yang penasaran warnanya apa, kalian tungguin aja terus. Kalian tungguin terus, makanya di subscribe channel kita. Lalu yang kedua, kemarin bagi kalian yang belum nonton, nonton dulu. Nih, gue kasih di sini linknya. Nah, itu adalah BMW E36 punya Bang Rizky Gimas. Ya, jadi dia udah datangin part-partnya untuk konvertan ke E36 Coupe. Ternyata lampu dan lampu belakangnya, lampu belakang dan lampu sein depan itu beda, lebih panjang. Jadi kemarin dia datengin. Ternyata ya seperti video yang kemarin kita upload, ternyata itu beda. Jadi prosesnya bakal gua update besok. Kalian stay tune terus di channel kita. Grandis, Grandis Turbo, Grandis 4G64T. Ya mau kita rakit lagi. Itu kan kemarin kan kita peleknya kita ganti karena itu untuk dyno. Jadi butuh ban yang sedikit tebal untuk safety juga karena mobil itu Airsas. Jadi sempat kita ganti. Nah, mau kita rakit kembali. Kemarin nggak ada bumper, nggak ada fender, cuman untuk kasih lengkap mesin aja sama lampu. Jadi ya mau kita rakit lagi besok Senin. Pokoknya gue taking-in semua buat kalian. Mungkin yang video kali ini belum sampai beres mobilnya ya, karena buat share ke kalian aja. Nah, progres dari Suzuki Amenity ini baru sampai situ. Ya mungkin itu aja dari gua yang bisa gua sampaikan untuk hari ini. Kembali kita, saya Alvin, Michael Diki, Johan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya sebentar lagi lebarannya, nggak kerasa ya. Bagi yang merayakan, kalian sudah melewati puasa selama mungkin sekitar 2 mingguan. Ya yang belum bolong, mantap banget godaan air kuat. Ya, itu aja dari gua. Daripada gua kebanyakan omong, nanti lebih banyakkan gua omong ya daripada materinya. Thank you for watching, stay tuned in our channel, don't forget to like, subscribe, and comment, and see you in the next video.